Halo, Kalisina Luna. Aku akan tampil di YouTube Rewind Depok 2019. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue di sini di channel Endo Putra. Salam satu aspal. Kali ini gue di Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di MT Haryono ini, di MT Haryono. Di kesempatan kali ini gue mau on the way ke Planet Bekasi. Oke. Kebetulan mau ke rumah nyokap gue. Gue asli dari Bekasi. Tau gue buang. Astagfirullahaladzim, sedepan. Yo, yo. Ini mau silaturahmi ke Bekasi. Mudah-mudahan keluarga gue di sana sehat selalu. Amin ya robbal alamin, ya kan. Dan buat teman-teman yang nonton video gue, senantiasa diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, sehat selalu, sehatkan badannya, jasmani dan rohaninya, dilimpahkan rezeki, amin ya kan. Nice. Semoga hal yang diimpikan secepatnya tercapai, amin. Oh, buat teman-teman, jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe, di share video ini ke teman-teman kalian. Dengan kalian membantu gua subscribe supaya gua lebih giat lagi membuat videonya, buat menghibur para kalian, para penonton gua. Oke, lagu para penonton, bapak, adik-adik, emak-emak, goblok, kakak-kakak yang cantik-cantik, abang-abang yang ganteng-ganteng, ya kan? Oke, kita ke arah Halim Cawang supaya bisa tembus ke Kalimalang nih, ya kan? Ya kan, masuk kolong ya kan. Siap bang, siap. Mabar. Lala. Lala. Banyak teman-teman gue yang pada nge-DM, bang, lu motovlog kok pakai Matic bang? Ya, gimana ya? Cuma punyanya ini, ya udah, jalani aja dulu. Pokoknya bantu gue supaya bisa beli motor gede gitu, ya kan? Ya gue mulai ngevlog yang punya motor ini, ya udah ngevlog aja pakai PCX gitu. Nice. Gak punya motor gede. Emang gak pengen bang? Punya motor gede lah pengen. Gue enggak lah. Semua juga pengen kalau motor gede mah buat para rider. Apalagi gue kan tiap hari, hampir tiap hari di jalanan ya kan. Gue mah tua di jalan. Dari Depok ke Gatot Subroto perjalanan 2 jam, kalau macet kalau lancar 1,5 jam, PP ketahuan udah 4 jam gue di jalanan, ya kan. Macet terus, iya kan. Pokoknya hidup kita lebih lama di jalanan, namanya juga pengendara motor,
Ya kan? Bang, kalau gua mau ngemulai ngevlog pakai motor Matic, Mio, Vario, bebek, nah silahkan, nggak apa-apa, gak ada yang larang, nggak ada yang larang. Yang penting kita tuh selalu buat konten, ya kan? Oke. Iyalah, jangan lupa selalu bikin konten buat menghibur para penonton. Para penonton, ya kan? Gitu, buat teman-teman kalau mau apa? Mulai nge-vlog aja, kayak motor apa. Kalau kata motor vlogger yang udah gede-gede mah, kami tidak memandang sese. Ya, gaya. Kami tidak memandang sese, ya kan? Tapi kami yang minder. Ya, begitulah, ya kan? Tuh, kalau motor gede suaranya grr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 
Suaranya menggelegar, saking menggelegarnya nggak ada suara sama sekali, sunyi senyap, aman damai sentosa. What the fuck? Alah. Biarpun pakai matic, yang penting kita nggak dikejar sama mata lang, ya kan? Mata lang tuh, waduh. Waspadalah. Banyak teman-teman gue juga yang pada motor vlogger, mereka udah lama dari gua pakainya NMAX Beat, apalagi kan ya ada yang Vespa. Mantap. Cakep. Gak usah minder, yang penting bikin konten dulu aja. Ntar kan lama-lama bisa diperbaiki. Kayak gua aja baru-baru konten, gua gak tahu apa yang diomongin sekarang. Sama aja, gak tahu yang diomongin apa. What the fuck? Ngawur, ngelantur. Yang penting menghibur. Mama senang, kami goyang. Mabar ya kan? Apa sih? Gak jelas. Gua kalau Bekasi lewat sini deh, Kalimalang sekarang udah enak jalanannya ya kan? Mabar. Hati-hati. Para pengendara, ya kan? Sini, dulu waktu belum ada ini nih, masih Kalimalang zaman dulu tuh, motor nggak ada yang pelan di sini, kencang-kencang banget. Sama sih kayak sekarang, tapi lebih kencang dulu. Dulu mah orang bus. Pokoknya buat orang paling nyebrang, wah lama nyebrangnya. Nunggu sepi, sunyi, sentram, abadi, baru bisa nyebrang. Sekarang udah bisa nyebrang kan. Alah. Karena di sini jalan raya protokol, rata-rata orang yang mau dari Jakarta ke Bekasi lewat sini semua. Lagi orang mau pulang kampung. Lebaran orang di sini macet, ya kan? Misi kakak mau lewat, ya kan? Mabar, lampu merah, ya kan?
Jam. Serem, Roy. Oh, Bekasi lewat Kurungan Ayam. Jembatan Kurungan Ayam. Mabar. Kali ini gue udah nyampe di Jatibening. Nih udah nyampe di Bekasi. Mabar, cepet ya. Jakarta Bekasi 1 jam. Gak nyampe 1 jam sih, 45 menit ya kan. Lama banget ya kan lu bawa mobil. Lu orang Bekasi pasti tahu jalanan ini ya kan. Jatibening Estate. Tukang bunga, iya, tukang bunga. Cewek tuh selalu suka sama yang berbunga-bunga, apalagi bunga deposito, ya kan, mabar. Di sini udah pembangunannya sudah cepet banget. Sini udah ada kampus, kampus Gunadarma. Sebenarnya lewat mana ini? Lah, diputer-puter. Buset. Oh, lagi ada mobil, mobil. Lagi ada keren di situ. Jadi kita diputer-puter. Mabar. Bangunan tol di sini. Wah, mundur ya kan. Oke. Gue udah nyampe Bekasi. Bentar lagi nyampe ke rumah. Kita sudahi dan kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Bisa membuat gua bersemangat membuat video ini ya kan. Oke, see you next time. Thanks for watching. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.